Hadirin, minum dulu ya. Maha suci Allah ya. Maaf, ini saya bukan ngiming-ngimingi ya. Tapi kalau minum kelapa muda ini menyimpang sedikit, benar-benar takjub. Rasanya itu, ya Allah, beda dengan minuman-minuman buatan manusia lainnya. Asli loh Pak, gimana komposisi ya antara, saya gak ngerti, tapi enak ini. Manisnya tuh ngepas. Dan kelapa ini Pak, dengar, ini penting hadirin, karena kita minum, monyet minum, kambing minum. Harus ada bedanya dong. Minumnya kita itu adalah zikrullah. Lisan ke mulut ke air, hati ke Allah. Gimana enggak takjub, Pak? Air kelapa ini di atas. Kita aja manjat kelapa enggak nyampe-nyampe. Ini air naik ke atas. Dan kelapa tuh udah mah sabutnya juga tebal. Kulit luarnya keras. Batoknya saja mukulnya susah. Belum lagi di dalamnya, lah ini di tengahnya ada air, gimana masukinnya? Hah? Menakjubkan. Ini lihat gimana, saya aja tadi nyokel batoknya susah, ada di dalam, ngumpul dan enaknya luar biasa Pak. Terlalu murah nih. Harusnya 10 juta, 50 juta satu. Kita aja tidak akan sanggup. Sayang kalau kita lihat kelapa, minum air kelapa, enggak ingat ke Allah. Oh, itu kebodohan. Karena Allah menciptakan ini agar kita semakin takjub kepada kehebatan penciptaan Allah. Itu yang terpenting dari minum air kelapa hadirin. Zikirnya yang terpenting. Kalau hanya minum, monyet juga minum. Kambing minum, kan? Mirip. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.